Gangguy Ro Natal. Iba ko informasi. Ala itu bulan luna na huida. Noso, noso, apalagi so? Abang Hakosan. Wih, tariannya keren banget. Siapa namanya? Namaku Enji Bo. Ah, ini siapa namanya? Seren Omru. Seren Omru. Iya, kalau keren banget. Ini siapa namanya? Abang itu yang saya tanya. Kalau saya kan kita saudara loh. Tanya dulu deh. Nanti kita mau nari lagi. Nari lagi ya. Kayaknya udah ada YouTube ya, di YouTube-nya ya. Belum. Oh, berarti ini masuk di YouTube nanti nih. Wah, tadi saudara kamu tadi. Minta nomornya aja nanti. Ada kayaknya ya. Ya, banyak gaya. Woi, kembar. Terima kasih kepada mana itu mana? Bapak Om Sar sebagai peserta. Sudah oke. Tadi dari yang umur di Bestina bahwa ini tenang. Tidak ada tidak ada. Oke, mantap. Yang ada tim kecil secara mendadak dilakukan. Peringatan perayaan Natal lahir dengan Tuhan Yesus. Hari nggak ikut ya? Nggak, ada tangga. Istrinya aja Juli kan. Oke. Langsung kalau ada jawab kamu jawab di 26. Ayah udah dong kamu minta, udah kamu minta. Pada tanya kamu tim. Puasa mah tim dulu sama nomor. Memang akan berdatang yang kedua dong. Ya kita sudah mengadakan bulan tahun di Uki, tapi tak terperan bulan tahun itu. Kita sudah mengadakan pembukaan di hotel mana itu Bapak Kaya? Bukan saya, mana hotel ya? Acara, ya. Itu pun tidak seberapa datang, tapi memang kalau hari ini di luar juga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Seluruh anggota Bukatnya Borosi dan Borunya dan di depannya bahkan berekannya sudah berkeluarga. Apa yang mau saya sampaikan pada saat ini? Bagaimanapun kita sebagai orang Batak pasti tidak terlepas dari dua hal, sukacita dan duka. Dan ini sukacita dan duka tidak terlepas juga dari adat Butapea. Ya, mengapa kita sekarang Butapea, Bosi dan Borunya?